warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk sedikit tazkirah pada pagi ini, sama-sama kita melihat satu kisah di dalam Al-Quran, kisah menuntut ilmu yang sangat hebat yang Allah Ta'ala abadikan kisah ini dalam surah Al-Kahfi yang selalu kita baca. Dan mungkin kita pernah baca dah kisah ni, tapi sebagai ulang kaji, kerana kisah ini sangat banyak ibrah, banyak iktibarnya. Firman Allah bermula daripada ayat nombor 60. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Nabi Musa telah berkata kepada pembantunya, aku tak akan berhenti berjalan sehinggalah aku jumpa tempat pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan walaupun bertahun-tahun lamanya. Ini mula kisah. Allah Ta'ala mulakan kisah ni, Nabi Musa beritahu pada pembantu dia, aku nak berjalan, nak cari tempat pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan walaupun bertahun-tahun sehingga jumpa tempat pertemuan dua laut ni. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila baca ayat ni, Nabi Muhammad pun cerita kepada para sahabat apa di sebalik nak cari tempat pertemuan dua laut ni. Kenapa cari dua laut? Kenapa tiba-tiba ni kisah ni mula? Lalu Rasulullah pun cerita bahawa pada suatu hari ketika Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Bani Israel, Musa berdakwah kepada Bani Israel, ajak beriman pada Allah, ajak masuk Islam. Tiba-tiba ada di kalangan Bani Israel ni yang tanya soalan, wahai Nabi Musa, siapa yang paling alim? Ada tak orang yang lebih alim daripada kamu? Siapa paling alim? Ini soalan Bani Israel. Agak-agaknya soalan ni ada faedah tak? Dia tanya, ada siapa orang paling alim? Ini soalan macam ni tak ada faedah. Orang kita ada juga yang ada penyakit Bani Israel ni. Ustaz mana paling best? Kita nak buat apa tanya soalan tu? Bani Israel tanya, siapa paling alim? Patut dia kena tanya apa? Ustaz mengajar apa? Ustaz ajar apa hari ni? Saya nak amal. Tak perlu dia tanya ustaz mana paling best. Ni Bani Israel tanya Nabi Musa, siapa orang paling alim? Nabi Musa ni seorang yang garang, bekeng. Nabi Musa pun jawab dengan garang dia, tak ada, aku paling alim. Bukan sombong. Bukan Nabi Musa nak sombong. Tapi sebab soalan tu tak patut. Dan garang dia, dan Nabi Musa pun tahu dia ni terima wahyu. Tak ada, aku paling alim. Bukan sombong. Tapi walaupun bukan sombong, Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Masih tegur.
wahai Musa, ada orang yang memiliki ilmu yang kamu tak ada ilmu. Allah tegur lagi Musa. Musa bukan sombong, tapi still Allah Ta'ala tegur. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, siapa orang tu? Kat mana saya nak jumpa dia? Tengok Nabi Musa, saya nak belajar dengan dia. Allahu Akbar. Dengar dia ada orang yang memiliki ilmu yang dia ni tak ada ilmu tu, terus dia tanya, siapa, di mana, saya nak belajar. Allahu Akbar. Sebab tu Imam Al-Bukhari hadis ni, hadis kisah ni dia letak dalam bab menuntut ilmu. Maknanya Nabi Musa dia tu Nabi Rasul dah, tapi nak belajar. Rasul yang kita wajib beriman ada berapa orang? Berapa? 25. Dalam 25 ni ada dia panggil yang top 5. 5 orang. Iaitu gelarannya apa? Rasul Ulul Azmi. Ni Mim. Ni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihimussalatu wassalam. Ulul Azmi minar Rusul. Nabi Musa salah seorang yang Ulul Azmi. Tapi bila dengar ada orang yang ada ilmu yang dia tidak miliki, dia nak belajar. Ni Ulul Azmi dah. Kita ulu apa? Ha? Ulu Yam. Nabi Musa Ulul Azmi minar Rusul, top 5 Rusul. Ada orang yang ada ilmu, saya tak ada lagi ilmu, nak belajar. Ini tawaduk Nabi Musa. Kita kena gitulah. Kadang-kadang kita ada 2-3 PhD dah, tapi bidang ni kita tak pandai, belajar, merendah diri. Kita ustaz dah, tapi bidang IT kita tak pandai, nak belajar, rendah diri. Oh, senang dapat ilmu. Muliakan guru. Ini di antara cara kita nak dapat barakah ilmu. Muliakan guru. Dan kita umur 60 lebih dah, kita belajar Quran, belajar tajwid. Guru kita tu umur dia anak bongsu kita. Hormat dia. Oh, kita dapat ilmu yang barakah. Ada orang dia ada ilmu, tapi dia tak dapat barakah ilmu. Yang kita nak ilmu yang barakah. Dan nak dapat ilmu yang berkat ni, dia ada dua syarat utama dia. Yang pertama, ikhlas kita belajar. Yang kedua, jaga adab dengan guru yang kita belajar. Dapat ilmu yang barakah. Macam mana ilmu barakah ni ustaz? Ilmu tu mungkin tak banyak, tapi kita boleh beramal, kita ingat, kita beramal, kita istiqamah. Berkat ilmu. Yang kita takut ilmu tak berkat. Ilmu banyak tapi jadi knowledge sahaja, tidak memberi kesan pada perangai, ibadah dan tindak tanduk. Okey, tak apalah. Lalu Nabi Musa ni nak belajar. Lalu Allah Ta'ala bagi clue. Allah kata, wahai Musa, orang yang aku kata tu yang ada ilmu yang kamu tak miliki tu, kamu akan jumpa dia di tempat pertemuan dua laut. Dan di tempat ini akan berlaku perkara yang ganjil, yang ajaib. Di situlah kamu akan jumpa Tok Guru ni. Tempat pertemuan dua laut, dan ada benda pelik nanti kat situ. Tempat pertemuan dua laut ni apa benda? Muara ke Kuala? Tapi kalau Kuala tu sungai kan? Sungai jumpa laut. Ni laut dengan laut. Pertemuan dua laut. Ya. Yeah. Memang dalam ilmu oceanologi, laut dengan laut ni pun dia ada border dia. Dia ada laut Pasifik, laut Atlantik, laut Andaman, Selat Melaka. Dia memang ada. Orang ada orang dibuat apa ni, macam buat video kajian. Memang orang yang naik cruise tengah-tengah laut besar tu, adakah sampai ada kawasan yang warna air pun berbeza. Dan memang ini Quran sebut barzakh, ada border antara laut dengan laut ni. Hidupan dalam tu pun lain, kelikatan air pun lain.
Jadi Allah Ta'ala kata kamu akan jumpa Tok Guru tu di tempat pertemuan dua laut. Dah ada perkara pelik akan berlaku nanti. Ini ayat ni nombor 60 ni. Lalu Nabi Musa terus cakap pada pembantu dia, jom, aku nak pergi cari tempat pertemuan dua laut. Bawa bekal sikit. Masa tu bawa bekal, letak ikan masin dalam bekas. Dulu zaman dulu bekas kulit gitu. Dia tak ada apa yang dua tiga tekak tu. Sial. Cetong. Betul Ustaz Musafah? Tenong. Sial. Dua tiga tekak. Tak ada. Zaman dulu dia bekas kulit itu, dia letak ikan masin. Ikan yang dikeringkan letak sebagai bekal. Jadi pembantu Nabi Musa bawa bekal. Dia dalam syarah hadis Sahih Bukhari ni, Imam Ibnu Hajar syarah pula. Bagus kalau kita bermusafir, tak musafir seorang, ada teman. Boleh kalau musafir bawa bekal. Itu dia orang syarah hadis ni lah. Tapi saya nak fokus benda lain. Jalanlah Nabi Musa dan pembantu dia bawa bekal sikit. Jalan. Falamma balagha majma'a bainihima. Yang di Quran ayat 61 surah Kahfi. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Okey, mereka berdua ni pun berjalan. Jalan tepi pantai. Kan biasa kita kalau kat tepi pantai ada tempat-tempat yang ada batu-batu. Macam kata abang dengung tu. Ada batu tepi pantai. Lalu Nabi Musa cakap kat pembantu dia, lihat kejap. Kita lihat kejap kat batu ni. Lihat tepi pantai lah. Selfie dulu. So, tak ada dalam Quran ni, saya tambah ni. Berhenti dulu. Lihat kejap kat batu tu. Lepas lihat sekejap, Nabi Musa cakap, okay, sambung. Sambung perjalanan. Sambung berjalan. Falamma jawaza qala lifatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Jalan sampai lunch hour. Sampai masa waktu makan tengah hari, Nabi Musa bagi tahu pembantu dia tadi, mana makanan bekal kita, keluarkan. Jom kita makan, lapar dah ni. Sampai masa makan dah ni. Dah sampai waktu makan. Jom makan. Pembantu dia kata apa? Qala ara'aita iz awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Tuan perasan tak tadi masa kita berhenti dekat batu tu, ikan yang kita bawa tu, dia hidup balik, dia keluar dari bekas, dia pun berjalan masuk dalam air. Ikan tu hidup balik tuan. Saya terlupa nak beritahu tuan. Dan tidaklah saya lupa, melainkan ni syaitan lah punya pasal ni yang menyebabkan saya lupa ni. Ikan tu hidup balik. Ini mukjizat Nabi Musa AS. Dan perkara ini berlaku dengan izin Allah. Ini izin Allah. Ikan tu hidup balik, melompat keluar. Ini clue dan tanda. Dan bila Nabi Musa dengar macam tu, Nabi Musa kata, ha ya, situ tempat kita cari. Lalu Nabi Musa ajak budak dia tadi patah balik ke tempat dekat batu tu. Dekat berlaku benda pelik. Peliklah ikan hidup balik. Tapi tuan-tuan, nak cari guru, nak cari ustaz yang boleh berguru, tak payahlah bawa nasi lemak tengok. Ikan aku hidup balik ke tak? Ikan aku hidup balik tak? Ustaz ni datang kuliah subuh. Ini mukjizat Nabi Musa berlaku pada dia. Nabi Musa kata, "Dzalika ma kunna nabagh fartadda ala atharihima qasasa." Nabi Musa kata, "Ha, tempat tu yang kita cari tu. Tempat tu kita cari." Sebab clue dia, Allah Ta'ala beritahu ada perkara pelik akan berlaku. Peliklah ikan hidup balik. Ini berlaku dengan izin Allah. Ini mukjizat Nabi Musa. Mereka pun patah balik ke tempat yang berehat first dekat ada batu tadi tu.
fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Bila sampai dekat tempat batu tadi tu, mereka berdua jumpa seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Seorang hamba daripada hamba-hamba Allah yang kami berikan rahmat, kami berikan ilmu direct dari kami, ilmu istimewa. Tapi walaupun orang ni istimewa sangat ni, ilmu hebat ni, tetap Allah guna kalimah abdan min ibadina. Tetap Allah Ta'ala sebut hamba dari kalangan hamba-hamba kami. Kamu banyak ilmu hebat nanti pun Musa, dia tok guru yang hebat pun dia hamba Allah yang kami beri ilmu. Dan sebenarnya maksudnya di sini adalah wahyu dari Allah. Siapa ni? Nabi Khidir. Orang Melayu kita panggil Khidir ataupun Khidir. Dia sebenarnya pronunciation, sebutan yang tepat Khidir. Lalu dalam hadis tu kalimah dia sebut Khidir. Ustaz, cucu saya nama Khidir, habis macam mana? Memang kan ada orang bagi nama Khidir, Khidir. Saya pun selalu sebut Khidir, Ustaz. Dosa ke tak? Taklah berdosa. Cuma sebutan tu kurang tepat. Ayah awak beli kereta apa? Ayah saya beli kereta Peugeot. Macam mana cara sebut? Peugeot ke apa? Apa? Peugeot. Ke apa? Tak tahulah sebut makhraj tajwid Perancis tu. Kita panggil Peugeot. Tapi orang kenal lah ada lambang roda tu kan. Cara sebut yang kurang tepat Khidir, Khidir. Yang tepatnya Khidir. Tak apalah. Siapa Khidir ni? Wali ke? Nabi ke? Rasul ke? Jadi para ulama' bincang, dan kebanyakan ulama' menyatakan bahawa Khidir ini adalah Nabi. Dia terima wahyu dari Allah. Tapi dia tak wajib nak sampaikan, dia terima wahyu dari Allah. Jumpalah hamba ni yang Allah Ta'ala beri min ladunna ilma. Kita selalu sebut ilmu ladunni. Apa sebenarnya maksud ilmu ladunni, ladunni ni? Bahasa Arab min dari. Ladunna directly dari Allah. Maknanya dia dapat ilmu dari Allah, wahyu dari Allah. Ilmu yang bukan dia belajar, tapi ilmu wahyu dari Allah. Nanti kita akan faham bila sambung kisah ni. Dia terima wahyu dari Allah, ilmu laduni. Ustaz, zaman sekarang ada tak lagi orang yang Allah beri ilmu laduni ni? Tak mustahil. Salehnya dia, takwanya dia, banyaknya ilmu Quran, hadis, sejarah Nabi yang dia faham, bahasa Arab dia kuasai, Allah beri ilmu laduni. Tapi bukan untuk dibanggakan. Dan satu lagi syarat penting, tak boleh bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang salah guna benda ni, ngaku ada ilmu laduni. Awak jadi anak murid saya boleh. Saya nak bagi ijazah pada awak. Ijazah la ilaha illallah. Awak kena baca la ilaha illallah 70,000 kali. Setiap kali sebut la ilaha illallah tu, awak kena bayang wajah ustaz, wajah syekh. Dah nak apa benda bayar. Tapi ramai-ramai makcik-makcik ikut. Ni saya cakap benda yang ada ni. Nak buat benda baca la ilaha illallah, bayang wajah syekh. Baik bayang wajah suami sendiri. Tak boleh ustaz, saya tak boleh bayang wajah suami, jadi nak muntah. Dan maksudnya tak payah duk bayang-bayang wajah ustaz. Nak zikir la ilaha illallah tu tak payah bayang wajah ustaz. La ilaha illallah lah. Zikirlah banyak pun. Okey. Orang jumpa suami dia bertongkat ni tas jalan pergi beli nasi lemak. Mana pergi? Isteri duk ikut syekh berzikir 2-3 hari tak balik. Yang lelaki pula pergi zikir. Suluk. Tak pergi semayang Jumaat pun. Syekh kata saya ada ilmu laduni, ikut je saya. Jangan tanya banyak, nanti ada kita jumpa.
Imam jemaah tak pergi, pergi berzikir. Suluk itu tak salah kalau dilakukan dengan kaedah yang betul. Ini ada istilah kan, ulama-ulama dulu, ulama-ulama tasawuf, ini cara kita nak bersihkan hati kita pergi bersuluk. Tapi jangan sampai tak semayang jemaah, jangan sampai tak semayang apa tinggal tanggungjawab anak bini. Tak apa, syekh saya tu dia ada ilmu laduni, dia kata ikut dia dulu. Ha, ini masalah. Orang kita tertipu. Benda ni tak mustahil, wujud lagi zaman sekarang. Ada ilmu yang Allah bagi pada hamba-hambanya yang soleh, tapi syaratnya tak boleh langgar dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok guru kata saya bermimpi jumpa, dalam mimpi saya tadi nampak isteri awak. Jadi isteri awak tu kena tinggal tidur dengan saya 3 malam. Anak murid bagi. Ini berlaku. Dan ada yang percaya, tinggal bini pula ke Tok Syekh. Masalahnya hak dia mimpi tu hak muka, hak comel-comel. Hak makcik-makcik tanya, Tok Syekh tak mimpi ke saya? Mimpi juga nampak kaki saja, tak payah marilah. Ada yang percaya masalah. Ada yang percaya. Bahaya. Dia guna atas nama ilmu laduni. Wali. Wali Allah pun wujud. Tak mustahil wujudnya wali-wali Allah atas muka bumi ni sampai sekarang. Orang yang bertakwa, orang yang taat pada Allah, jauhi diri dia pada buat dosa-dosa kecil, dosa besar lagi lah tak buat. Takwa, munajat. Dia ni hubungan dengan Allah. Tak mustahil dia ni jadi wali-wali Allah. Dan ada kalanya, wali Allah ni, dia sendiri tu tak tahu yang dia wali Allah. Dan kalau dia tahu pun Allah beri kelebihan pada tu, dia tak nak orang tahu. Bukan untuk dibangga-banggakan, cerita kat anak murid ni wali Allah ni. Tak. Kita kena hati-hati dengan perkara ni. Sebab tu perlu kita belajar hadir majlis ilmu supaya kita faham hakikat sebenar. Benda tu wujud. Tapi bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disalahgunakan. Tak apalah. Tapi bila Nabi Musa jumpa Tok Guru ni, Nabi Khadir, ni tuan-tuan, ayat 66 ini, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa telah berkata kepadanya, tuan, boleh tak saya nak ikut tuan supaya tuan boleh ajar pada saya ilmu yang diajar pada tuan. Ni ayat saya terjemah ni tak berapa sempurna. Tapi kalau kita tengok lenggok bahasa Arab, ini adalah kemuncak beradab dalam menuntut ilmu. Ini kemuncak adab. Saya ingat lagi, saya pernah dengar almarhum Tok Guru Nik Abdul Aziz Nikmat tafsirkan ayat ni. Dia kata ayat ini, ini kemuncak adab dalam menuntut ilmu. Kemuncak dengan guru. Minta izin. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Tuhan, boleh tak saya nak minta izin nak. Hal attabi'uka, can I follow you? Dia tak kata sekadar can I learn from you? Boleh saya belajar dengan tuan tak? Boleh saya ikut tuan tak? Attabi'uka maknanya follow. Tuan, boleh tak saya nak follow tuan supaya tuan tolong ajar pada saya ilmu yang diajar pada tuan tu. Dan ini salah satu kaedah menuntut ilmu yang hebat. Ikut guru. Khidmat dengan guru. Kita belajar yang dalam kuliah, ini satu, belajar. Antara kaedah yang sangat berkesan kita dapat ilmu, ikut. Sebab tu ada orang, dia nak pergi umrah, dia nak pergi haji, dia pilih. Dia tak kisah harga, dia pilih mana Tok Guru yang saya boleh ikut. Tok Guru. Ikut Tok Guru. Supaya Tok Guru boleh bimbing kita. Saya alhamdulillah baru ni Allah bagi rezeki, alhamdulillah pergi buat haji. Kita pilih dengan Tok Guru mana yang kita nak ikut. Dan Allah rizki pada saya dapat pergi dengan Tok Guru saya sendirilah, Al-Fadhil Ustaz Maisa Draman, Tokku Pasir Gudang. Kita ni orang panggil ustaz dah, adalah sikit-sikit ilmu, tapi kita perlu guru. Dan yang seronoknya bila dapat musafir, saya request dengan travel, saya kata saya nak duduk sebilik dengan dia. Biar saya bawa isteri pun, nak duduk sebilik dengan dia. Sebelum masa proses haji tu, lepas Amik Mina, Arafah semua, lepas selesai melontar tawaf haji ada baki-baki hari tu, kita duduklah dengan isteri. Tapi duduk dengan Tok Guru ni, musafir dengan Tok Guru ni,
kita akan jumpa ilmu-ilmu yang kita tak dapat dalam kelas ni. Sebab tu Khadir kata, saya nak ikut Tok Guru, minta izin nak follow Tok Guru dapat ilmu. Macam mana bila ada masalah dalam perjalanan, kadang-kadang ada di kalangan kita, kalau terutama kalau pergi Mekah lah, bila immigration tak lepas, Tok Guru baca ayat apa, buat apa, ha? Kan kita biasa kan, beg beranak kan, pergi Mekah beg beranak nak balik tu. Kita bila berlaku dalam flight ada turbulence, ada masalah berlaku, kita tengok Tok Guru macam mana. Dan adalah ujian-ujian masa ke Arafah, orang ada orang marah-marah, macam mana akhlak dia, kita boleh belajar secara praktikal. Macam tuan-tuan nak tak satu ilmu saya nak kongsi. Ini petua, kalau kita naik kapal terbang kan biasa ada air pocket tu kan, turbulence tu kan, ada satu kaedah supaya tak ada gegaran tu. Alhamdulillah saya biasa buat benda ni. Saya dah hajar isteri saya tapi dia tak boleh, sampai sudah tak boleh. Dia sangat marah kat saya sebab dia tak boleh, saya boleh, saya je boleh. Bila kita naik kapal terbang tuan-tuan, masa nak take off tu, kita tidur. Tidur lah, mana sepanjang jalan tak ada gegaran. Waktu yang marah, abang tidur sudah, kapal terbang bergegar tadi, dia tidur je, kita tak boleh tidur. Itulah petuanya tuan-tuan, naik tidur, tak ada gegaran. Gegar masa landing. Dan saya nak bagi tahu kita, kalau ada peluang, siapa ada peluang, guru, tok-tok guru kita, musafir sekali ada peluang, itu akan dapat ilmu yang kita tak dapat masa dalam kelas. Kalau ikut ayat ni, Nabi Musa minta izin, hal attabi'uka, boleh tak saya nak ikut Tuhan? Subhanallah. Apa jawab Nabi Khadir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khadir kata, kamu tak akan selama-lamanya mampu nak belajar dengan aku. Lan, dalam bahasa Arab, la maksudnya tidak, kamu tidak mampu. Tapi dalam ayat ni Allah tak kata la, Allah kata lan. Apa beza la dengan lan? Kalau la maksudnya tidak, kalau lan present and future, now and forever. Lan tastati'a, kamu tak akan selama-lamanya mampu nak ikut aku, nak belajar ilmu aku ni. You will never. Kamu sekali-kali tak akan mampu nak ikut, nak belajar dengan aku. Ini Tok Guru. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra. Macam mana kamu nak sabar benda yang kamu tak akan faham, kamu tak tahu nanti. Tak akan mampu. Kadang-kadang ada Tok-Tok Guru yang dia nak tengok kesungguhan anak murid. Sungguh ke nak belajar? Minta je, tak payahlah datang, tak payah. Kalau anak murid yang bersungguh, dia akan bersungguhlah. Kamu tak akan mampu. Saya ingat lagi juga masa saya belajar kat Yaman dulu. Saya tahun 2000 dulu belajar di Yaman. Ada seorang syekh ni, dia mengajar lepas subuh. Dia mengajar kitab lepas subuh sahaja. Ramai orang Arab, orang Melayu nak pergi mengaji dengan dia. Subuh ni tak ada teksi, tak ada bas. Saya duduk kat Sana'a, sejuk. Kadang-kadang sampai negatif 6. Cuma salji tak ada di tanah tinggi. Syekh kata, marilah aku nak ngaji pagi je, lepas subuh. Take it or leave it. Nak mari belajar, jom. Tak nak sudah. Adalah dalam 15-16 orang Arab datang. Saya dua, Melayu ada dua orang. Saya terpaksa, last sekali saya beli basikal, simpan duit sikit. Ada seorang pegawai kedutaan, dia beli basikal. Dua minggu dia berkayuh, lepas tu simpan lah basikal. Semangat dua minggu. Dia kata, Ji, Haji jual kat saya lah basikal ni, nak buat pergi ngaji. Dia pun jual. Saya ingat lagi $100. Arwah dah beliau tu. $100 saya beli basikal. Jadi setengah 15 minit, 20 minit sebelum subuh ni, kayuh lah kita pergi masjid Syekh tu. Oh tuan-tuan, pakai seluar ketat kat dalam ni, pakai seluar jeans pula, lepas tu pakai jubah lagi, lepas tu sarung dengan jubah kot panjang tu, bungkus kepala dengan serban. Sejuk pakai sarung tangan, kayuh basikal. Lagi besar dugaan kalau terkentuk tengah jalan, kena ambil air sembahyang pula. Ah, sejuk. Tapi Syekh kata, nak belajar, datang. Tak nak, sudah.
Tapi memang seronok belajar syekh tu. Allah. Tapi tak tahu dah sekarang dia masih hidup ke tak lagi. Sebab yang memperang lah. Syekh Hassan al-Syekh Hafizahullah. Tapi kita dapat kemanisan belajar tu. Macam ni Khadir kata pada Nabi Musa, kamu tak akan sabar nak belajar dengan aku ni. Tapi Nabi Musa ni semangat nak belajar. Dia jawab apa? Qala satajiduni insya-Allahu sabiran wala a'si laka amra. Dengan penuh sopan, tuan, tuan akan dapati saya insya-Allah saya sabar nak belajar dengan tuan dan saya tak akan langgar pun arahan tuan. Saya tak akan, saya akan patuh. Tuan cakap apa pun saya akan patuh insya-Allah. Di sini ada beberapa pengajaran. Yang pertama, bersungguh dia nak belajar. Yang kedua, dia beri jaminan pada tok guru ni akan sabar. Yang ketiga, dia tak lupa sebut insya-Allah. Ini bahasa para nabi, berada di lidah para nabi insya-Allah. Dan dia berjanji tak akan lawan cakap tok guru. Dia kata. Lalu Khadir pun bagi syarat. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Bolehlah. Tapi dengan satu syarat. Kamu nak ikut aku, syaratnya jangan tanya. Apa syarat dia? Eh? Jangan tanya. Jangan tanya. Buat gapo pun ikut je, jangan tanya sehingga aku terangkan. Ini syarat dia. Nabi Musa setuju. Lalu mereka berdua pun jalanlah. Fantalaqa hatta idza rakiba fi as-safinati kharaqaha. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Mereka berdua pun berjalan-jalan. Lepas tu ada perahu. Orang kenal Khadir kat situ, ajak naik perahu. Free, tak payah bayar tambang. Naik, Nabi Musa pun naik sekali dengan Khadir. Sampai seberang sana. Turun dari perahu. Khadir bocorkan perahu. Bocor. Kharaqaha. Bocorkan perahu. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Nabi Musa kata, Tuhan, kenapa Tuhan bocorkan perahu ni? Nanti tenggelam perahu. Khadir kata, apa syarat tadi? Syarat apa? Nak belajar? Khadir kata, Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Kan aku dah cakap, kau tak akan sabar nak belajar dengan aku. Tanya. Okey, sekejap. Adakah Nabi Musa seorang yang memungkiri janji? Tidak. Nabi Musa dia tak mungkir janji. Cuma Nabi Musa ni sifat dia, kalau ada perkara yang dia rasa tak betul, dia tegur. Amar ma'ruf nahi munkar itu sifat dia. Dan dia tanya orang berkenaan. Dan dia tanya dengan penuh adab. Tuan, kenapa tuan bocorkan perahu ni tenggelam nanti? Adab. Bila tak puas hati dia tanya. Ini adab lah. Dia bukan jenis tak puas hati pergi tembok dalam Facebook. Dia tak puas hati dia tanya, Tuan, apa tuan? Dia tak tahu. Oh, kata tok guru. Orang bagi naik perahu free pun pecah perahu orang pula tok guru. Apa ni? Tak. Dia tak bising kat kedai kopi. Dia pergi tanya tuan, kenapa tuan bocorkan perahu ni? Nanti tenggelam perahu. Aku kata, dah kau tak mampu nak belajar dengan aku. Kau tanya juga. Nabi Musa kata, qala la tu'akhizni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Tuan, saya minta maaf tuan. Tuan janganlah marah kat saya. Saya terlupa. Minta maaf tuan, minta maaf. Khadir berkata, fantalaqa. Jom, jalan. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Berjalan jumpa budak, Khadir bunuh budak tu. Nabi Musa tengok, qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Tuan, kenapa tuan bunuh budak ni? Budak ni tak salah tuan. Tuan buat benda salah ni. Bunuh.
Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut faqatalah, and he killed him, the boy. Quran dia tak cerita panjang, pancung leher ke, patahkan tekuk ke, bagi racung ke, sumbat dalam air. Tak. Quran hanya sebut Khidir bunuh budak. Jadi tak cerita banyak benda negatif. Ini kaedah Quran. Lalu Khidir bunuh budak tu. Dia tak cerita panjang cara bunuh. Kalau baca surat khabar kan, dia cerita detail pembunuhan. Buku cerita. Quran bukan buku cerita, bukan surat khabar. Kataan dia simple. Benda-benda negatif, Allah tak cerita banyak. Cuma Allah Ta'ala beritahu, jumpa budak, lalu Khidir pun bunuh budak tu. Lalu Nabi Musa tanya, tuan sebab apa betul bunuh budak, tak bersalah ni tuan? Khidir kata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah cakap, kamu tak akan mampu nak sabar mengaji dengan aku ni. Tanya juga. Lalu Nabi Musa kata apa? Tuan, tolong bagi peluang terakhir sekali lagi pada saya. Last. Lepas ni kalau saya tanya juga tuan, tak apalah. Memang saya tak layak nak belajar dengan tuan. Fantalaqa. Lalu berjalanlah diorang ni. Khidir berjalan dengan Nabi Musa. Hatta ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Lalu berjalan dua ni sampai kat satu kampung. Orang kampung ni jenis kedekut. Biasa orang zaman dulu kalau ada foreigner, dia ajak singgah kat rumah, minum air, makan. Tapi penduduk kampung ni kedekut, tak layan langsung Nabi Musa dan Khidir. Tak ada ajak minum air, singgah, tanya khabar, tak ada. Orang kampung ni kedekut. Sejak tak ada orang layan. Musa kata jalan, tak ada orang layan. Tiba-tiba jumpa ada satu dinding yang hampir nak roboh. Khidir kata, Musa, jom kita baiki dinding ni. Baiki, baiki, baiki. Cantik, siap. Yang nak roboh tadi dah elok dah. Khidir pun cakap kat Musa, jom kita sambung perjalanan. Nabi Musa kata, tuan, kenapa tuan tak minta upah sikit? Dah tolong minta, kenapa tak minta upah? Khidir kata, tanya juga. Nabi Khidir taklah cakap macam saya ni, tapi saya nak bagi terjemahan. Mana tanya juga kamu ni. Hadza firaqu baini wa bainik. Di sini tempat kita berpisah. This is the time and this is the place. Sampai kat sini, sampai masa ni, stop, solid, cukup. Kita akan berpisah dah. Kamu memang tak lulus, tak mampu nak belajar dengan aku. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Kamu tak mampu nak belajar dengan aku, sampai kat sini je lah. Cuma sebelum kita berpisah, aku akan terangkan dulu kepada kamu perkara yang kamu tak faham, tiga perkara ni. Nabi Khidir pun nak terangkan. Kita ke habis masa dah kuliah subuh ni? Tahun depan pula sambung boleh? Lalu Khidir pun terang. Apa yang pertama tadi? Kes apa? Baca perahu eh? Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sebenarnya kat sini baru masuk poin penting kuliah saya pagi ini. Tadi mukaddimah. Tapi jangan bimbang 10 minit ke, boleh eh? Tambah sikit. 7:30. Boleh sikit ke? Tapi ni poin dia. Dan ni apa orang panggil take home note kan, benda orang panggil. Ni yang paling penting. Perkara yang ilmu Allah yang Allah ajar pada nama yang Khidir, yang perlu kita fahami, yang Nabi Musa sendiri tak faham. Apa dia? Adapun perahu itu yang aku bocorkan itu, perahu itu milik beberapa orang miskin di kampung tersebut. Raja sedang merampas perahu-perahu orang. Jadi aku bocorkan perahu
supaya perahu itu bila ditengok bocor tidak dirampas. Bab-bab rampas hak rakyat ni lama dah rupanya. Dirampas. Jadi bila Allah suruh aku bocorkan perahu ni, bila hulu balang raja datang nak rampas perahu, dia tengok bocor, dia akan kata tak payah ambil lah, perahu bocor. Lalu Allah perintahkan pada aku sebenarnya untuk selamatkan perahu ni, tapi bocor perahu tapi nak selamatkan perahu ni. Ini satu kaedah penting, tolong ingat. Dalam agama Islam dia panggil irtikabu akhaffi ad-dararain, memilih mudarat yang lebih ringan. Ketika kita terpaksa membuat pilihan, ada dua je pilihan, either or, dan dua-dua keputusan ini mudarat, maka pilihlah mudarat yang lebih ringan. Perahu bocor, mudarat. Perahu kena rampas, mudarat. Mana mudarat lebih ringan? Mana mudarat lebih ringan? Bocor. Bocor perahu, tak apalah baiki. Tapi kalau kena rampas, tak dapat langsung. Ini kaedah penting dalam Islam. Memilih mudarat yang lebih ringan. Ketika ada hanya dua pilihan. Ada dua pilihan saja. Ini mudarat paling. Dan kali ini boleh digunakan dalam kehidupan, dalam dakwah, dalam politik, dalam bisnes, dalam apa saja. Ketika kita kena buat dua pilihan. Doktor kata kaki pakcik ini dah teruk sangat dah. Cik manis. Kena potong cik. Kalau tak potong, dia akan berjakit. Dia akan kumam main ke jantung, paru-paru habis. Habis macam mana? Potong kaki. Mudarat. Tapi kalau biarkan, mudaratnya lagi besar, lagi cepat mudarat yang bahaya itu. Syarikat ada 50 orang staff. Datang COVID 2 tahun. Tak ada job, tak ada projek, tak ada tender. Overhead mahal. Nak kecilkan bebanan, terpaksa buang 20 orang pekerja supaya syarikat boleh bernafas lagi. Atau kekalkan. Buang 20 orang ini mudarat. Bermakna menutup periuk nasi 20 keluarga. Kekalkan pekerja ni, syarikat terpaksa bayar duit. Duit tak masuk, keluar je bayar. Akhirnya syarikat kena tutup. Syarikat tutup, mudarat. Buang 20 orang, mudarat. Mana mudarat lebih kecil? Paksa sah. Orang putih sebut SWOT analysis. Quran lama dah ajar. Ada SWOT analysis kan? Strength, weakness, opportunity, threat. Betul? Quran ajar lama dah. Dan macam mana nak manage? Bila datang satu-satu perkara yang terpaksa kita buat pilihan. Kerja di syarikat ni, awak boleh kerja. Tapi awak tak boleh semayang. Bos kata kena buat kerja, jangan berhenti semayang lah. Dan satu lagi, saya nak awak jangan pakai tudung. Kena pakai skirt belah sampai ke pinggang. Pinggang. Tinggi ingat. Pakai peha. Ataupun kena buang kerja. Tengok mana mudarat lagi besar. Itu kaedah. Dalam dakwah. Kalau buat begini, awak mungkin dibunuh. Tak apa, sabar dulu. Begini dulu. Dalam dakwah. Dalam politik. Dalam bisnes. Dalam kehidupan. Orang perempuan, anak lemas, suami lemas, boleh selamatkan seorang je. Nak selamatkan siapa? Ha, kak? Anak? Anak. Ustaz janganlah bagi contoh macam ni. Anak, pilih anak dengan suami susah tak? Tak. Saya nak bagi contoh yang real lah. Yang kaedah ni. Mana mudarat. Oh, mana suami mudarat lagi besar, Ustaz. Tak.
Kita kena beri contoh macam ni supaya nampak contoh tu. Kita tak nak nasi ayam ke ikan bakar ke lamb chop. Itu nak, tak apa real. Kita nak beri contoh yang betul-betul. Kita terpaksa buat satu keputusan. Saya nak pindah rumah ke? Saya nak menyewa ke? Saya nak beli rumah baru ke? Saya nak pergi duduk sana ke? Saya kerja ni ada peluang kerja baru, gaji kecil tapi ni stres, tak boleh nak duduk keluarga macam mana? Yang ni gaji rendah sikit tapi masa lapang, yang ni jauh, dekat. Maksud saya, kaedah dan surah kahfi ni kita boleh guna dalam pelbagai perkara. Itu sebut kaedah perahu bocor ataupun perahu kena rampas. Ini dipanggil memilih mudarat yang lebih ringan. Ustaz, saya kena pilih ni ustaz. Yang ni bukan Islam, yang ni bukan Islam. Saya nak pilih bukan Islam yang mana? Tengok mana mudarat yang lagi besar. Kebul apa, tak boleh nak mati lah, tak ada makanan. Depan kita ada bangkai biawak dengan babi. Nak makan biawak ke babi? Allah. Saya kena tambung lagi kuliah ni, tak faham lagi. Tak, ada biawak dengan babi. Nak makan biawak ke babi? Sebab bangkai. Babi tak disembelih. Okeylah. Kalau ada biawak yang disembelih dengan babi yang disembelih. Nak makan apa? Makan biawak. Betul lah tu. Yelah sebab bangkai kan. Kita kena pilih ni ustaz. Dua-dua bukan Islam. Tengok mana yang memusuhi Islam, mana yang tak musuhi Islam, mana yang membahayakan Islam, mana yang dibuat haria saja. Ada dua mudarat. Tapi dalam dakwah, dalam bisnes, dalam berkeluarga, ustaz, anak saya dapat asrama sekolah ni, kena duduk asrama. Sebab ni tak masuk asrama, berulang. Tapi gini, tengoklah mana mudarat. Itu kaedah. Ustaz, saya dapat offer kerja. Ustaz, saya gini. Ustaz, ni saya dapat dua tawaran bisnes, job. Yang ni, saya kena buat gini. Yang ni, begini. Okey, pilih. Mudarat yang lebih ringan. Macam mana nak decide mudarat? Ia adalah berdasarkan agama yang decide mudarat. Bukan mudarat itu dari segi duit, dari segi kepentingan, glamour dan sebagainya. Berdasarkan agama, penilaian mudarat tadi. Ini kaedah penting. Yang kamu tak faham wahai Musa, Allah suruh aku bocorkan perahu ni, rupanya nak selamatkan perahu ni. Tuan-tuan pun boleh pakai waktu pergi parking kereta yang tempat tak boleh parking tu, bocorkan tayar kereta, tak kena saman lah. tapi susah pula nak nepam lepas tu. yang kedua apa lepas perahu? Bunuh budak. Khadir kata, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Budak yang aku bunuh tu, Allah perintahkan aku bunuh. Ini yang saya kata tak boleh bercanggah dengan syariat. Kalau zaman sekarang kata ada ilmu laduni, tak boleh bercanggah dengan syariat. Ni Khadir bunuh budak ni langgar syariat, ustaz. Khadir terima wahyu. Kita tak boleh dah buat benda yang berlanggar dengan syariat. Allah suruh aku bunuh budak ni sebab Allah tahu kalau dibiarkan budak ini hidup membesar, mak ayahnya orang yang soleh beriman, dia akan menyebabkan mak ayah dia jadi sesat. Jadi Allah suruh aku bunuh, Allah nak ganti anak lain. Itu wahyu dari Allah. Ini ilmu dari Allah. Dan Allah tak. Yang ketiga apa? Apa? Dinding tadi eh. Wa amal jidar. Dinding yang aku baiki tak minta upah katanya tu, dinding ni sebenarnya, di bawah dinding ni ada tersimpan harta milik dua orang anak yatim yang masih kecil di kampung tu, kedekut tadi kan. Jadi Allah tahu kalau dinding tu roboh, orang kampung akan ambil duit-duit anak yatim ni. Jadi Allah nak aku baiki dinding supaya dinding tu tak jadi roboh, harta tadi tersimpan. Dan tunggu anak yatim ni dewasa, dia boleh uruskan sendiri duit, barulah dia ambil dia uruskan duit. Allah suruh aku buat gini untuk jaga duit anak yatim. Kerana apa?
Kenapa? Wa kana abuhuma saliha. Sebab ayah dia dulu orang soleh. Ayah berjuruh. Allah jaga harta anak. Allah jaga anak dan harta. Sebab ayah dia dulu orang soleh. Jadi Allah nak jaga anak ni. Allah nak jaga harta anak yatim ni. Sebab ayah dia dulu orang soleh. Allahu Akbar. Mak, ayah, soleh. Allah bukan saja beri pahala pada kita. Allah jaga anak-anak kita. Masa kita tak ada. Allah jaga. Inilah perkara yang kamu tak faham, wahai Musa. Kesimpulan untuk kuliah kita pagi ni, tolong ikut saya. Cuba sebut sekali. InsyaAllah. Ni dah makan pagi ke belum? Sahur tak sahur tadi? Tak makan pagi. Batuk bunyi macam tak makan pagi. Cuba sebut saya lagi. InsyaAllah. Ada hikmah di sebaliknya. Cuba sebut kali lagi. Ya Allah. Anything happen. Setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita. Sebut insyaAllah. Kita nampak perahu bocor. Hikmahnya selamat perahu. Ini ilmu Allah. Kita nampak budak tadi mati. Hikmahnya Allah Ta'ala nak jaga mak ayah. Kita nampak penduduk kampung kedekut pergi baik kedinding tak minta upah. Allah nak jaga anak yatim. Kita nampak 22 tahun dulu kita kena buang kerja. Masa tu susah hati. Tapi sebab kena buang kerja masa gaji 3,000 itulah kita buat bisnes yang jadi jutawan hari ini. Oh, ramai angguk tu. Ramai jutawan. Anak kata orang susah hati saya kena buang kerja dulu ustaz. Tapi sebab kena buang kerja tu saya buat bisnes. Masa tu gaji saya 3,000. Sekarang saya ada 20 orang staff. Saya bayar gaji dia orang. Itu hikmah Allah. Hikmah. Benda ni berlaku. Ustaz, dulu saya kena halau kat rumah sewa dulu. Saya pindah ke PJ ni, Datuk Mahudin ni. Lepas tu, pindah kat sini. Lepas tu ada orang nak jual rumah murah-murah. Beli rumah. Saya pun selalu datang masjid. Oh, nampak hikmahnya. Dulu kita nampak yang perahu bocor je. Kita nampak kena buang kerja, nampak kena halau. Ustaz tahu tak? Dulu saya buat bisnes, ustaz. Ada partner dua orang. 20-30 juta setahun bisnes kami, ustaz. Tapi partner saya tipu saya, ustaz. Kita pun dah pecah dah. Saya buat bisnes kecil-kecilan, 1.2 juta setahun seorang. Yang ni, tapi baru saya nampak hikmahnya, ustaz. Dulu masa dengan partner, nak bayar zakat pun susah dia ni. Nak sedekah lagi lah. Tak boleh, dia ni tak nak. Masa dengan partner dulu kadang-kadang nak dapat projek dia bagi rasuah. Dapat projek saya sekali sah. Walaupun saya tak bagi rasuah. Oh susah. Ini bila kami pecah dia tipu pula duit saya 5 juta sah. Rupanya hikmah sekarang. Bila saya buat bisnes sendiri. Saya nak bayar zakat. Saya nak sedekah. Orang nak bagi tender minta rasuah. Saya tolak cari kerja lain. Tenang hati sah. Ha inilah. Yang kita kata apa? InsyaAllah. Ada hikmah di sebaliknya. Dulu kena tipu di partner. Rupanya hikmah kita lebih tenang, damai. InsyaAllah ada hikmah. Apa berlaku? Baru ni. Almost 2 years. COVID-19. Allahu Akbar. Ada di kalangan kita mungkin ada ahli keluarga dia meninggal. Moga-moga yang meninggal itu dapat yang Rasulullah sebut. Fadilat orang mati syahid. Tak apalah. Ada di kalangan kita yang mungkin kena buang kerja. Ada tak di kalangan kita yang kena COVID? Sekarang dah hidup balik lah. Ada tak? Hidup balik lah. Baru ni stage 3, stage 4 baru ni. Ini hidup balik. Ada tak? Cuba kita genung balik hikmahnya. Ingat tak masa kena COVID tu? Doa kita macam mana dengan Allah? Allah, no. Masa kena COVID, doa dia. Semayang Zuhur tu, tak azan Zuhur lagi semayang dah. Insaf je. Ini sehat balik dah. Mai Zuhur pukul 4 lah. Kita cari hikmah. Saya sendiri lalui masa COVID baru ni. Allahu Akbar. Kita duduk berniaga. Saya sahabat tuan-tuan saya tahu. Saya duduk berniaga sahabat tu saudak apa semua. Duduk mengajar kat masjid surau. Dah kena stay at home macam mana? Alhamdulillah. Jadi
hikmah kita jadi belajar. Dulu acak telefon je tak reti kuliah gini. Lepas tu belajarlah. Sikit-sikit explore. Ada orang bantu pula buat kelas online apa semua. Subhanallah, besar pahala. Kita kat ni saya kuliah pagi ni. Ni berapa orang ni? Tak sampai 3,000 kan? Betul lah, tak sampai 3,000. Ini kita katakanlah 50 orang pagi, 30-40 orang. Masa COVID pun, ni kalau kuliah, 2,000-3,000 yang tengok, lepas tu sih, lepas tu ada tengok lagi, seorang kat Johor, seorang kat Perlis, seorang kat Brunei. Subhanallah. Panjang. Yelah, hikmah, hikmah. Kita yang tak reti pun jadi, explore sini sikit-sikit. Banyak benda pula belajar. Sampai peringkat orang Malaysia, yang duduk di Australia, duduk di New Zealand, ikut kuliah online. Dan kita pula ada program pula, Ustaz, kita buat program khusus lah online. Kita kata hikmah. Ada orang berhenti kerja, kena buang kerja masa COVID baru ni. Jadi buat bisnes. Ada, subhanallah. Orang beriman, dia akan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Lalu dia berkata, insyaAllah. Ada hikmah di sebaliknya. Ustaz, lamanya kuliah subuh, tak habis-habis lagi. InsyaAllah. Ada hikmah di sebaliknya. Allah. Ini kisah Nabi Musa dengan Khadir. Saya cukup terasa. Bila main COVID, saya kata macam mana. Aku ni duduk mengajar kat Masjid Surau. Lepas tu sambil mengajar, saya duduk berniaga sikit-sikit. Lepas tu saudak, minyak zaitun. Macam mana nak berniaga nanti bila nak duduk kat rumah je. Rupa-rupanya jadi kuliah online. Lepas tu jadi bantu kita pula. Orang duduk beli secara online. Dan subhanallah, masa musim COVID baru ni, yelah, lepas tu saudak ni orang duduk aman, untuk imun. Saya selalu tekan pada masyarakat, kita ada 4 ikhtiar. Ingat, yang pertama ikhtiar kita, ambil vaksin. Yang kedua ikhtiar kita, patuhi SOP. Pakar-pakar kesihatan yang ajar, yang buat, dia tahu bidang dia. Yang ketiga, carilah suplemen. Kalau saya suplemen, saya makan madu, batu saudak, minyak zaitun. Yang keempat, doa. Kita, ini ikhtiar kita. Ada orang, dia kata, vaksin saja. Tak ada suplemen-suplemen makanan-makanan sunnah ni, tak ada. Ada yang masalah juga, asyik nak makanan sunnah je. Ni vaksin-vaksin semua dajal. Kita ikhtiar semua. Masing-masing ada pakar dia. Yang sekarang ni seronok, yang kena long COVID ni. Yang kena COVID, lepas tu sembuh dah. Itu alhamdulillah Ustaz, duduk amah batu saudak tu, pernafasan lagi lega. Dan sakit-sakit lutut pun lega. Alhamdulillah. Ustaz, anak perempuan saya biasa kalau period selalu sakit perut ni Ustaz, sakit benda sesungut. Masa dia tak boleh mayang, sesungut. Sekarang dah hamah batu saudak, tak ada dah sesungut dia. Alhamdulillah. Saya memang lepas tu sekarang jalan balik lah. Pagi ni pun saya bawa, ada jemaah di sini yang selalu duduk amal. Siap tanya lagi, ada je saya bawa kat belakang, boleh tengok. Sebab itulah kita secara umumnya, kuliah kita pagi ni, kesimpulannya, insyaAllah, ada hikmah di sebaliknya. Kita gunalah, macam para isteri boleh tak? Kalau suami balik kerja, letih-letih, ada masalah kat ofis, kadang-kadang kena tipu, tengok stres, isteri pergilah kat suami. Abang, insyaAllah, ada hikmah di sebaliknya. Boleh tak? Boleh? Suami pula, bila dah bocor rahsia pergi Thailand tu kan, cakap kat isteri, insyaAllah. Jangan salah gunalah. Jangan salah guna kan. Ikutlah apa masalah kita, apa yang kita hadapi. Ini tanda kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Lalu kita bersangka baik pada Allah. Kita kata, insyaAllah, ada hikmah di sebaliknya. Saya rasa sekadar itulah. Wallahu'alam bissawab. Yang tanya tentang habat sodak yang wasyak tu, ada je kat belakang, bolehlah tengok-tengok. Sekadar ini dulu daripada saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.